Bang upaya kan tadi katanya abangnya Gaga udah apa namanya ngerawat 1 tahun. Terus kenapa kasus ini diangkat ke pengadilan aja? Tanya kepada yang bersangkutan. Pertanyaannya cocoknya kepada mereka. Apakah dari Gaga, pihak Gaganya nggak ada bilang ke Bapak gitu? Belum. Oh enggak. Cuma dia cerita berkali-kali ditanyain sudah siap nggak uangnya. Jadi somasi itu 12 miliar setengah. Dan di sidang kemarin saya tanyakan, iya benar. Sudah siap? Loh, bukan. Apa? Persoalannya 12 miliar setengah. Kasus ini naik ke persidangan 12 miliar setengah. Bang Gaga sendiri udah pernah beberapa kali mungkin minta maaf atau seperti itu? Waduh, saya nggak nanya maaf-maafan ya. Ini bukan dalam rangka lebaran. Jadi di sini satu hal, ini adalah musibah. Tolong difahami. Tidak ada satupun manusia yang menginginkan kecelakaan. Ini musibah takdirnya Allah. Itu saja yang harus difahami. Jadi kita nggak bisa nyalakan. Saya hanya berdoa. Semoga korban cepat pulih, dikuatkan hatinya. Gaga juga yang masih muda bisa menghadapi realita ini. Itu saja yang upaya kita harus tahu. Upaya hukum ini apa, Bang? Nggak ada. Kita ikutin aja upaya hukum. Ini kan bukan gugatan perdata. Saya nggak tahu. Yang jelas somasinya 12 miliar. Oke. Itu bisa ketaman juga nggak sih, Bang? Akan lapor balik gitu, Bang? Pemerasan? Oh nggak. Kita hanya berdoa, Lora ini kena musibah. Nggak boleh juga kita salahkan. Kita hanya berdoa, semoga dia masih muda. Didoakan semoga cepat sembuh. Mungkin dia bisa berobat terapi, kek. Kalau orang tuanya Gaga, itu sempat bicara sama saya kira-kira hari Selasa. Kenapa seperti ini? Saya sudah berpikir untuk mengawinkan Gaga dengan Lora. Itu berarti adalah permintaan dari orang tuanya. Berarti sudah secara keluargaan udah ya, Bang ya? Oh, berkali-kali, lebih dari 10 kali. Ibunya Gaga itu lebih dari 10 kali datang, sempat 3 kali membawa tukang terapi yang ada dari Makassar atau dari mana, saya nggak tahu. Bahkan dia bilang, Gaga, kau harus kawinin. Iya, tapi setelah kejadian dia dipanggil polisi, diproses lebih lanjut, buat apa? Lagi hal-hal yang harus dibicarakan karena ini sudah proses hukum. Jadi tidak jadi mengawinkan, Bang? Ya apa yang mau dikawinkan kalau orangnya ada di penjara? Mungkin setelahnya, Bang. Mungkin nanti setelahnya. Setelahnya nanti kita lihat. Pertanyaannya setelahnya aja. Kalau setelahnya baru ditanya. Kalau sekarang kan unsur tanggung jawab atau karena cinta, Bang? Kenapa? Tanggung jawab atau tanggung jawaban karena cinta? Dua-duanya. Kalau itu kan urusan batin. Saya jangan ditanya batinnya lah, ya. Bang Gaga sendiri sudah menyiapkan saksi juga kah? Oh, Gaga banyak saksinya nanti. Saksi yang tahu dalam keadaan bagaimana di mobil, terus bagaimana menggunakan seat belt yang benar. Karena ini kan ada kecelakaan, ada dua orang. Yang satu kenapa dalam keadaan cuma hanya lecet, yang satu kok seperti ini? Apakah karena kelalaian dia juga menggunakan seat belt atau bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas saya hanya berdoa, semoga cepat Laura ini cepat sembuh. Dia masih muda, masa depannya masih panjang. Itu saja yang saya tahu. Kondisi Gaga sendiri sekarang? Gaga baik-baik aja, dia sehat-sehat aja. Di mana sih, Bang? Waduh, saya tanya jaksanya, karena yang nahan jaksa. Kalau saya yang nahan, saya kasih tahu. Masa penahanan berapa hari, Bang? 20 biasanya, 20 hari nanti ditahan. Yang nahan jaksa, nanti saya tanya jaksa ya, tahan di mana. Oke. Harapan saya... Bang, agenda tanggal 14-nya, Bang? Setiap musibah itu harusnya kita introspeksi diri. Nggak bisa musibah kita salahkan. Musibah itu adalah sesuatu yang terjadi karena takdir. Kalau kita menyalahkan takdir, kita menyalahkan Allah nantinya, ya. Bang, agenda berikutnya, Bang, tanggal 14. Saksi. Dari jaksa. Dari jaksa, Bang. Saksi dari jaksa. Kalau kami nggak datangkan saksi. Oke. Berarti hari ini ditunda kan, nanti belum ada saksi? Saksinya dari jaksa nggak tahu. Apa saksinya? Ya, biasanya saksi yang tahu di kejadian. Nanti paling saksi ahli, nanti ahli tentang orang yang menggunakan seat belt setengah itu bagaimana. Jadi ini kan ada kecelakaan nih, yang dua habis minum, dua-duanya habis minum, yang satu nggak apa-apa, satu kok jadi seperti ini. Apa yang menjadikan kejadian ini? Pasti ada sesuatu. Apakah kelalaian menggunakan seat belt atau bagaimana? Nanti di persidangan akan terungkap, karena realitanya itu sudah terungkap semua, ya. Total saksi berapa? Jaksa tadi 5 ya kan, 5 sama kemarin berarti 7. Saya nggak tahu. Kalau kami, kita lihat nanti saksinya seperti apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.